Ransel buku adalah inspirasi saya. Melihat semangat dari anak-anak yang ingin menempuh pendidikan, walaupun melewati jembatan kayu dan juga menyusuri sungai, tekad merekalah yang menguatkan saya untuk datang ke ransel buku dan melihat mereka secara langsung. Melihat tekad anak-anak ingin menempuh pendidikan, saya membawa buku dari tulisan kedua orang tua saya. Buku yang orang tua saya tulis adalah mengenai budaya Dayak, baik tarian, cerita rakyat, dan juga mengenai barang-barang peninggalan dari suku Dayak. Dukung saya, Episcia Puspita Laut, perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemilihan Putri Indonesia 2018. Terima kasih.